Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fi darain. Ila anqal bismillahirrahmanirrahim. Kitab bulan Ramadan ya misah kitab Bulughul Maram. Sedima kitab Bulughul Maram ria ajlasaki min azillatil ahkam, dari dalil-dalil hukum asyara'iyah sebangsa syariah. Nah, ketika ad-dalilah otaba pedoman otaba suatu dalil yang menjelaskan dalil ahkam asy-syar'iyyah berarti mencakup keseluruhan dari pertama sebelum sholat tentunya bersesuci. Bersesuci itu banyak banyak rutudenah, beda sosoceh dari barang najis, beda asasoceh dari hadas. Dan sesoceh dari hadas ada dua, hadas kini dan hadas. Maka ekabiti bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu Bulughul Maram indahnya. Bagusnya Bulughul Maram itu sak beluna masuk ke dalam Bulughul Maram itu iberi suatu tanda peringatan. Karena ketika ahkam asy-syar'iyyah itu tentunya banyak terkumpul dari Al-Quran dan hadis, bahkan terkumpul dari suatu ijtihadul ulama. Tentunya saya terkenal di dalam hadis itu adalah sahih Bukhari Muslim. Nah, Bukhari ini beliaunya sampai sekarang andi kenang-kenangan neng-neng di Madinah Al-Munawwarah. Disebut Masjid Bukhari karena saya bangun Imam Bukhari. Ben mun napak ke Madinah ikian zareh ben Masjid Bukhari. Aro tau kapi orang bisa. Orang-orang pada tau kapi sapah Bukhari ria. Tentu Bukhari ini sangat sangat banyak ya. Jadi terangaki di sini tentang al-a'immah sab'ah sampai al-a'immah tis'ah sampai khomsah sampai a'immah al-arba'ah. Tentang nikmah-nikmah Allah. Nikmat Allah ini bermacam ya. Bermacam-macam, bedah nikmat zahirah, bedah nikmat batinah. Pun juga beda nikmah qadimah, pun juga beda nikmah hadithah. Nah, zahirah sementara an nikmat zahirah tentunya yang pertama nikmah yang harus kita syukuri adalah al-Islam. Nah, kita kembali kepada Al-Qur'an yang tadi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Al-Islam pun juga datangnya dari Rasulullah. Maka fakhudhuhu. Ini artinya tidak tak nyinglah, tak nyimpang dari wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang ada di dalam Bulughul Maram tak nyimpang dari itu. Ketika merupakan hal sesuatu yang datangnya dari Rasulullah maka kita ambil, dan sesuatu yang kita dilarang oleh Rasulullah maka dijauh. Termasuk nikmah adh-dhahirah yang harus kita syukuri pertama adalah
Tidak cukup itu, al-zahirah itu banyak. Satu al-islam wa tahsinihha, keindahan-keindahan yang ada dalam Islam, keramahan-keramahan dalam Islam, kebaikan-kebaikan dalam Islam pun juga merupakan adabiyah wa ta'dzibiyah dalam al-Islam, itu perlu kita syukuri. Harus kita syukuri. Kemudian juga merupakan al-zahirah tahsinus surah bekusah abad ya, bentukun beaben engkok biben ya, itu harus disyukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu surah yang bagus ke abad, ke beaben ya, itu pun juga merupakan nikmah Allah al-zahirah. Kemudian tashilur rizki, mudahnya rezeki, mudahnya kita makan, mudahnya kita minum, mudahnya kita mendapatkan hal sesuatu yang diinginkan, yang berbentuk makanan, minuman, kemudian sesuatu yang perlu dimasukkan di tubuh kita, termasuk apa alamiah, seperti menghirup angin segar di pagi hari jam 1 sampai jam 8 pagi atau 9 pagi, itu rizik. Mudahnya kita mengambil rizik dari ajunan Allah, ini pun juga disyukur. Dan itu pun juga merupakan nikmah al-zahirah. Kemudian nikmah al-batinah. Nikmah al-batinah ini termasuk masa tarahullahu ta'ala minal uyubi wazunubi, termasuk sesuatu yang ditutupi oleh Allah di diri kita, di antaranya yang ditutupi oleh Allah aib kita, kehinaan kita, enaknah abaknya. Sebenarnya kita dalam hal konteks ini menjelaskan bahwa kita itu tidak tada sesampurna. Cek sangking Gusti Pangeran tak notop eh, cacat cengkok biben dia. Maka tentu aluap kapi, cacat kakapi, lemah semuanya. Bahkan dubak kakapian muntah itu topi benajunan Allah. Kemudian nikmah yang apa batinah juga, Allah Subhanahu wa taala nutupin kesalahan utawa dosa sebeden neng beaben, tak tampak ya. Tidak terabsen ya be. Misalnya ngicok satian. Aruan je tak atoles ben ngicok. Itu topi benajunan Allah. Arab menjelaskan tentang ini karena lamba itu lamba zaman jahiliyah ketika ngikok maka edain atau les eroman atau les elabeng atau les ben ngikok tapi pada polisi lamba tak usah polisian itu mau tibi ben orang misalnya ngalak aja sama orang langsung kelakuan atau les ngikok aja sama ria atau les elak iya dan labeng. Lah termasuk itu tutupi ben ajunan Allah. Cebuaki termasuk nikmah al-batina. Kemudian yang terakhir nikmah termasuk nikmah al-batina adalah masa tarahullah, termasuk adalah aurat. Kita bisa menutupi aurat masing-masing, itu adalah nikmah. Jadi kita mensyukuri nikmah-nikmah al-zahirah wal-batinah dan juga al-qadimah wal-hadisah. Al-qadimah adalah masa di saat kita dimasuki ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa kita berada di alam ruh atau di alam kandungan, itu al-qadimah, nikmah qadimah. Ben ki bade kandungan
Arwa diberi nikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk nikmah yang pertama kali kita rasakan di saat kita hidup di dalam rahim sang ibu. Kemudian hadis saya sekarang yang kita rasakan, mulai kita merasa bahwa jeruk itu enak, apel itu enak, pisang itu enak, itu termasuk hadisah sampai sekarang. Wassalatu wassalamu wassalatu utawi shalawat wassalam lan salam ala nabiyhi muki-muki tetap ing atasi nabini Gusti Allah wa rasulihi lan utusani Gusti sapa Muhammadin rukoni kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi keluarga lan sahabati Gusti kanjing Nabi alladzina kang alladzina yo wong alih wa sahbi saru ingkang podo melaku sapa alladzina fi nusrati dinihi ing dalem nulungi agamane Gusti Kanjeng Nabi. Jadi bukan hanya alih, bukan hanya sahbih. Alih itu juga banyak, sahbih itu juga banyak. Alih adalah keluarga Nabi Muhammad, sahbih juga sahabat Nabi Muhammad yang masa hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi tidak keseluruhan. Alladzina saru fi nusrati dinihi, ini yang dikirimi solawat dan salam. Mun Abu Jahal tak usah solawat dan salam lah ya, tak usah kirimi solawat, tak usah kirimi salam. Deki iban badareng nyebut Abu Jahli wa Abu Lahab radhiyallahu anhuma, tak usah. Itu lain loh, walaupun paman daripada Nabi Muhammad itu tak termasuk alih. Kenapa? Karena tidak saru fi nusrati dinihi, tidak berjalan dengan Nabi Muhammad untuk sama-sama menegakkan atau nolongin agamana sedima agama terkibah kanjing Nabi adalah agama Islam. Justru mereka merusak, maka tidak disebut alih pun juga tidak disebut soh. Jadi memuliakan beliau, ulama tersebut, di samping ulama itu adalah warasatul anbiya pun juga yang dimuliakan adalah ya orangnya, ya ilmu, ilmuna. Seperti Hadratus Syekh rahmatullah alaih, sekarang kan tidak ada. Maka kita memuliakan beliau itu adalah ilmuna. Ilmu saya bagi ke kita semua, arwah yang menjadi suatu daya tarik, kita harus memuliakan, tetap memuliakannya. Jadi walaupun beliau sudah wafat, bukan berarti kita sudah berhenti untuk memuliakannya. Memuliakan termasuk salah satu ciri khas daripada memuliakan adalah pakun ittiba, ya, mengikuti aturannya dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari beliau. Itu kita wajib ya, karena di sini diperintahkan untuk memuliakan al-ulama. Sementara al-ulama ajriya warasatul. Setelah semua itu dibicarakan di atas, amma ba'du itu isinya banyak. Basmalah, hamdalah, kemudian sholawat ala nabi, kesemuanya. Kitab toharoti tining panika ketab anerangaki asa suci. Babul miyahi tining panika nerangaki banyak-banyak aing. Beda yang ini Roman. Mun panyu ada.
An Abi Hurairah ta ecareta aki dari Abu Hurairah. Malekenal Abu Hurairah ria asmati bina siapa? Siapa tahu oleh tak apa sah? Siapa? Abdur? 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 Rahman. Nyaman tibi Abdurrahman maknana kabulana guste tak kasokan esebut Abdurrahman bengoan esebut bapan kucing Abu Hurairah Hurairatun Hirratun Aryah ko kucing Abu Arya bapak Hurah Arya kucing berarti bapan ko Abdurrahman ria lebih suka panggil Abu Hurairah mulai di saat juluki Gusti Kanjeng Nabi sampai satia. Arapa mi sebut Abu Hurairah pada saat di Madinah Al Munawwarah beliau ria asolate. Setelah asolate manggiing goceng sake. Arwa langsung pemasok ke jubana ekibe. Epangki ban Gusti Kanjeng Nabi erabet ternyata di Abdurrahman pas sebut Abu Hurairah. Are bunga Abdurrahman bunga. Karena si anyamain kanjing kan Abu Hurairah karena semak dari Gusti Kanjeng Nabi banyak hadis yang keluar dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah di samping kasab mata dengan Rasulullah dan didawin langsung kelaban Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa mi Abu Hurairah? Ada tiga sahabat ini dua masuk pertama kali ke terima Kanjeng Nabi. Dua sahabat ini masuk ke terima Kanjeng Nabi aswal nyabis. Tetapi si dua gelak terlambat. Ternyata ngadeun Abu Hurairah. Nah Abu Hurairah ini termasuk sahabat seoleh amalan cerdas, amalan dari Gusti Kanjeng Nabi. Doa minta doa ka Kanjeng Nabi ebari ngijet. Jadi teloan ini sama-sama ingin tahu suatu amalan atau doa dari Rasulullah tentang masalah keilmuan, kecerdasan. Nah ternyata dua ini makle Abdurrahman tidak anu tak bareng lah. Ternyata Abdurrahman ini atau Abu Hurairah ternyata entar kade. Akhirnya bi Gusti Kanjeng Nabi atuh lah Kanjeng Nabi. Semarena Abu Hurairah keluar pas sahabat remasok duaan debun Kanjeng Nabi ada lah ben ko ibagi ke Abdurrahman ibagi ke Abu Hurairah ben lah tak usah. Nah jadi banyak hadis itu kala an Abu Hurairah dalam hadis banyak an Abu Hurairah karena Abu Hurairah selalu ini debui Kanjeng Nabi selalu mendengar suatu hadis dari Nabi. Termasuk sebagian sahabat cerdas area Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk sahabat cerdas. Engak. Artinya dobun ke Kanjeng Nabi ngarya-ngarya. Engak. Dobun Kanjeng Nabi ngarya engak. Banyak-banyak kisah dari Abu Hurairah. Apa? Kala adabu Abu Hurairah, kala adabu Kanjeng Nabi Muhammad, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu Rasera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa at-tuhuru ma'uhu wa hala maitatuhu akhrajahu al-arba'ah ya gila mengabada al-imam sab'ah al-imam sittah al-imamul khamsah wa imamul arba'ah. Ketika di sini disebut akhrajahul arba'ah maka saya baca sabaan empat
empat dari sanu setong Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Wan Nasa'i. Pas tambah wa Ibnu Abi Syaibah. Wa lafdu lahu bantining lafadz lahu ikan di apa ikan di Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu lan ben nyarita aki huda hadis Malikun basera Imam Malik wa Syafi'i ban Imam wa Ahmadu ban Imam Ahmad. Jadi tebuan at-tahuru wa huwa at-tahuru ma'uhu wa halla maitatuhu, dukungan sangat banyak, berarti termasuk jumhurul ulama menyatakan bahwa aing tase ruah soj ben apa sebeda etase termasuk soj, bahkan termasuk bengkai sebeda neng etase, tapi benih bengkai orang ya. Maksud maitatuhu arwah esentase, misalnya cukok ngambang kakan wah eman makilah bau mendujan ya kan kandara kalau secer lah. Ya termasuk apa sih badan neng etase, baik seodi maupun se mate arwa keningkakan, termasuk suratul kalbi otaba badan cuko aropa orang misalnya otaba aropa bate itu pakun keningkakan yang tak mangke ya mun aropa mbun ben misalnya badan cuko aropa mbun ben masa baik guring kan tak mangga ya. Ya dilapilih dulu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun. Saungguna aing tahurun banika soj. La yunajjisuhu tak bekal najisaki huda ma saipun penapa bareng-bareng. Akhrajahu ats-tsalatsah wa shahhahahu Ahmad. Imam telok ajira se mengeluar hadis jeria sing ngesaaki Imam Ahmad. Berarti masuk Imam 4 arya se apa termasuk sing ngesaaki innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Pokok aing ya ini anu ya apa ya bahasa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ada sabak kada ya? Jek langsung disalah artikan pokok aing arwah tak bekal bisa najis kalaben bareng apapun. Tunggu dulu ya. Terus akin nomor 3. Wan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a sa'ukuna aing la yunajjisuhu tak bekal anajisaku huda aing sayun panapa bareng-bareng illa ma'angin bareng wala bese makala ponapa bareng ana rihihi atas bauna aing autokmihi ben otabah rasana aing aulaunihi otabah bernana aing. Akhrajahu Ibnu Majah. Saya keluar hadis jadi ya Ibnu Majah. Wada'afahu sa'ato'ifaki hadis jadi ya Abu Khatim, Imam Abu Khatim. Walil Baihaqi ban dari Imam Al-Baihaqi, hadis dari Imam Al-Baihaqi arya al-ma'u tining aing tahurun banika suci. Illa inta ghayyara kecepe lamun aupe rihuhu panapa beuna aing au tokmuhu otabe rasana aing au launuhu otabe bernana aing aube binajasatin kalaben banyak-banyak najis tahdusu se anyar dateng ponapa najis fihi indalem aing. Jadi aing pokok nyama aing arwa soceh ya, artinya soceh tak bisa
najis ya, tak bisa najis aing jeriah mun tak sampai ngobe telok hal, tak sampai ngobe rasana aing, tak sampai ngobe bernana aing, tak sampai ngobe bauna aing. Mun salah satu itu berubah, apakah najis? Belum tentu, karena yang dibahas edelem dina adalah tohurun. Tohurun adalah air yang suci, mampu menyucikan. Artinya mana aing soce? Aing soce bisa maelang najis, bisa maelang hades, bisa keangkui asal soce. Aronya mana aing? Bada aing soce tak bisa maelang najis, tak bisa maelang hades. Bada aing soce, aingnya soce, tak bisa maelang hades, tapi bisa maelang najis. Macam-macam ya. Di antaranya aing soce, tapi tak bisa maelang najis, seperti bena melepok es. Melepok es otabe mele es teh. Pas ben apa dong? Pahagela bi es teh. Karena berin sohin ben misalnya. Ya gua takagela bi aing sok-sok. Gua melihat teh es teh seember. Apa ah? Agela ah. Misalnya. Sombongnya misalnya sombongnya arwah. Arwah tak on? Karena tidak air tersebut suci tapi tak mampu menghilangkan najis. Kenapa? Karena rasana au bernana au. Ketika tiga-tiganya ini berubah, semua total berubah, maka benih soce. Justru aing tersebut adalah najis. Ia tak bisa kebay mailang najis, ia tak bisa mailang hadas. Soce tapi mampu, soce tapi mampu menghilangkan hadas, sudah pasti mula soce bisa menghilangkan hadas, berarti juga pun bisa menghilangkan najis. Otaba bena kelebihan buka, misalnya kelebihan es misalnya. Pas bena auto bi aing sela dadi es campur. Ada pasaan dia kok. Beni berak yenom ja kaudu aben kok sakane. Male kowes misalnya. Es campur kau tu ibarat, maka taas sementara seka butoh aing tersebut tiga tiganya sempurna, ia bernan tak aube, rasan tak aube, ia baun tak aube, arwah mampu menghilangkan najis, ben mampu menghilangkan hadas. Wallahu a'lam bisawab al-fatihah. Surat al-Lazina Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa tapi lupa berniat? Puasa di bulan Ramadan. Oke, yang lain. Yuk. Sudah terima kasih. Yang lain boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya minum menggunakan air sungai yang keruh
atau banyak kotoran hewan atau kotoran manusia, apakah boleh diminum atau tidak? Satu lagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukum menggunakan mukena yang terkena air liur? Apakah boleh digunakan sholat atau sekian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu diperbolehkan. Maka tentu jawabannya, ketika niatnya lupa, maka tindakan yang pas bukan tidak berpuasa, tetapi lanjut puasa mengikuti imam yang memperbolehkan lupa daripada niat. Mbak Narwa tahu dan sangat tahu, bahkan ingat bulan ini adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semua muslim muslimah itu wajib berpuasa, kecuali orang yang berhalangan. Berarti ada dua versi boleh. Boleh karena lupa, boleh karena mengikuti imam yang memperbolehkan niat satu kali cukup dalam satu bulan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bolehkah minum air? Ya, air mengalir, bukan rokit ya. Jadi bahasanya, air itu ada jari, ada rokit. Bedah se mengalir, bedah se nengeneng. Sesuai pertanyaan, air mengalir itu ditafsil dulu, karena air mengalir kalau sedikit itu tidak dikatakan mengalir, tetap dikatakan rokidun, otabe air yang diem. Airnya sakuni bera acelen, tidak kuat, bahkan tidak sampai mampu membawa sesuatu, misalnya semacam kertas ki nyangke, karena alirannya sangat pelan, itu termasuk rokit. Termasuk rokit indah syafi'iyah. Maka ketika nanti di situ airnya mengalir betul, sangat kuat, tetapi kotor di sana, bolehkah kita minum? Tentu boleh. Muntak cicit. Kenapa? Karena kotor belum tentu najis. Nah, ketika sudah nyata di depannya ada bangkai, ya, ini beda aliran, wahidio tekos punya mati. Bahkan beda saringan misalnya, esok-esok kebenu kan nampo beda saring, pas beda tekos sebolo mati kapi, bahkan sudah busuk, ya, wahidio nak ceninga inga, dina ada ceninga inga. Pertanyaannya, bolehkah diminum sisa aliran saya dari bangkai tersebut? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Satu, ya kan, termasuk sesuatu yang secicit. Dua, karena bangkainya merupakan bangkai najis. Dan itu alirannya tidak sampai dua kolam. Ketika beda bangkai, beda air lebih dari dua kola, pas beda tekos mate tengah, pas bene pengkira nginom, itu tidak masalah. Paham ya? Senomor telok ampacan, ketika mu kena air liur tidur, dikoyitkan kembali, otabe ditafsil kembali tidurnya seperti apa. Kalau tidurnya tidak memakai bantal,
maka murni air liur tersebut dari perut. Air liur yang dari perut hukumnya najis. Maka tentu harus di apa Chan Ben? Dicucikan, disucikan, ya. Otabe sasa kade. Ketika air liur tersebut karena terjadinya di Nurul Fata ini tidurnya sopan, termasuk tidurnya sambil wiridan, pas aja ilen, maka jail tersebut murni dari arah kepala. Hukumnya bagaimana? Suci, tidak najis. Ya, korja jilat boleh. Paham ya? Jelas kah? Di situ sudah jelas ada ee-nya di tangan otabe di sayap lalat tersebut, maka dihukumina. Ketika ya bestade, ya tak perlu diperiksa juga ki peko kelu jering lalat banyak, maka ya anggap aja tidak ada. Nah, tidak ada itu dihukumi suci. Mulai jelas seperti tadi hukuma. Nah, paham ya?